Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Asani an Abi Dharrin Jundubdi Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adzin bin Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Asani kedua an Abi Dzar. Hadis dari Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman dan Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Jadi Nabi pesan supaya kamu takwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Yang pesan Nabi yakin bila mana kita ikutin bahagia. Takwa kita di mana saja kita berada, takwa. Enggak kita melakukan hal-hal yang dilarang. Perintah Allah selalu kita kerjakan walaupun ringan. Maksudnya anggapan kita kecil. Bukan masalah kecilnya, tapi perintah taatnya itu, kita kepada Allah itu yang mempunyai posisi tersendiri. Kalau kita umpama punya anak buah atau siapa saja kita perintahin nurut aja, senang gak kita sama dia? Senang. Enggak pakai nawar-nawar. Kalau kita perintahin mau aja ke sono, iya, ke sini, iya. Ngapain aja udah iya aja. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'ata, ikutilah keburukan itu alhasanata dengan kebaikan. Ikutilah keburukan itu alhasanata dengan kebaikan, tamuha, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Kita perhatiin ini bahasa Rasul. Wa atbi sayyi'ata, ikutilah keburukan itu. Jadi Nabi udah langsung mengatakan ikuti keburukan itu. Enggak bahasa, kalau kamu punya keburukan. Berarti ini apa? Satu kepastian bahwasannya kita ini punya keburukan. Kalau kita ini punya kesalahan, kalau kita ini pasti melakukan dosa. Enggak ada kita yang enggak berdosa. Bahasa Nabi, wa'atbi sayyata, ikutilah keburukan. Nabi enggak mengatakan apabila kamu punya keburukan, enggak. Ikuti keburukan, artinya kita ini punya keburukan. Kita enggak lepas yang namanya bersifat jelek, berbuat dosa. Emang dikatakan al-insan mal khata wa nisyan, tempat salah itu manusia ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ikutin yang buruk itu dengan kebaikan. Dan juga ini bukan berarti maknanya kita berbuat jahat lalu kita berbuat baik. Bukan begitu. Bukan suruh untuk berbuat jahat, bukan. Ah, kita berbuat jahat habisnya kita taubat. Bukan begitu. Ya. Kita punya perbuatan jahat lalu kita berbuat baik. Kita punya dosa, berbuat baik, insya Allah perbuatan jahat kita akan terhapus dengan perbuatan
baik kita. Dosa-dosa kita akan terhapus. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah engkau kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kita perhatiin. Pertama, Nabi mengatakan ittaqillah haitsuma kunta. Kemudian Nabi mengatakan yang kedua, wa'atbi sayyi'atal hasanata tamwa. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang pertama kepada Allah. Yang kedua, ya kita ini punya salah. Ikutin perbuatan salah kita dengan perbuatan baik. Yang ketiga, setelah kita sudah takwa kepada Allah, kita sudah ya lakukan perbuatan baik, yang salah-salah insya Allah akan kehapus. Yang ketiga, berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik. Kalau ilmu balaghah, ma'ani, bayan, badi. Ilmu badi yang terakhir udah untuk menghiasi biar bagus. Sama ini kita hiasin yang bagus, akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Kalau kita berhadapan dengan orang yang sebaya sama kita, bagaimana kiranya? Kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, bagaimana? Yang lebih muda, bagaimana? Bersikap kita dengan orang tua, bagaimana? Bersikap kita dengan guru, bagaimana? Bersikap kita dengan murid, bagaimana? Bersikap kita dengan sahabat kita, teman kita, bagaimana sikap kita? Akhlak yang baik. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi dan beliau mengatakan ini hadis hasan. Akhlak yang baik. Yang ketiga, Ats-Tsalitsu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Ibni Abbas, aku dulu pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauman, satu hari, faqala ya gulam, lalu beliau berkata, wahai gulam. Wahai ya. Gulam maknanya bisa ya budak, pemuda. Ini pemuda nih, ya. Nabi membahasakannya kepada Ibnu Abbas, wahai gulam, pemuda. Inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillaa yahfazka, yaitu jaga olehmu akan Allah, niscaya Allah akan jaga engkau. Jaga olehmu akan Allah, niscaya Allah akan jaga engkau. Jadi kita apa? Mesti jaga hubungan kita kepada Allah. Kalau kita jaga hubungan kepada Allah, nanti Allah jagain kita. Bagaimana jagain Allah? Jagain Allah. Niscaya Allah akan jagain kita. Apa yang Allah larang, jangan dikerjain. Ini haram, jangan dikerjain. Bahkan ini makruh, jangan dikerjain. Bahkan yang mubah kerjain supaya nilainya berpahala. Bagaimana? Kalau kita sudah melakukan itu, kita jaga sebenar-benarnya apa yang diperintahkan oleh Allah, kita kerjakan walaupun pandangan kita ini kecil nih. Umpama sujud, ya sujud tilawah, ya, kita lagi baca Quran, kita sujud. Kan kayaknya kecil itu ya. Bukan itunya. Patuhnya kita sama Allah. Ada yang haram kita tinggalin. Ada di jalan umpama akan mengganggu orang. Batuk-batuk. Nah, takutnya ada orang naik motor. Injak batu terpleset. Kita singkirin niat kita. Melaksanakan, menjalani perintah. Menghilangkan gangguan di jalan. Pesan Nabi. Kalau kita melakukan itu, jagain Allah, maksudnya kita
apa yang Allah perintahkan kita lakukan, apa yang Allah larang kita tinggalin. Ihfaz, akan Allah berikan kita. Ihfazin la tajidhu tujahaka, jaga olehmu akan Allah, niscaya kau akan dapati Allah di hadapanmu. Artinya Allah akan selalu menolong kita kalau kita selalu berbuat baik. Makanya kemarin beli tanah begitu yakinnya. Kenapa begitu yakinnya saya? Karena niat saya satu, nulungin orang. Kalau nulungin orang, ini perintah Allah dan akan ditulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi makana fi auni akhihi. Allah selalu menolong hamba-Nya sepanjang hamba-Nya menolong saudara-saudaranya. Kita berbuat karena Allah, nanti Allah akan bantuin kita. Tajidhu tujahaka, kau akan dapati Allah di hadapanmu. Artinya apa? Allah akan bersama kita, membantu kita. Jadi kalau kita berbuat sesuatu karena Allah, semuanya Allah. Dari mulai kita tidur sampai tidur kembali, semuanya Allah. Tajidhu tujahaka, kau akan dapati Allah di hadapanmu. Insya Allah semuanya yasir, mudah. Kalau ada berat, ujian. Ujian cuma sebentar, enggak lama. 45 kali 2 menit ya, sebentar. Jadi oleh karenanya bersihkan hati kita dari selain Allah, hanya Allah aja kita berbuat. Kita belajar ngaji ini karena Allah, semuanya Allah. Jangan ada kemaksiatan. Insyaallah yakin Allah akan hantarkan kita ke tempat yang membuat kita menjadi senang, membuat kita menjadi cinta, membuat kita jadi gembira, bahkan di atas kegembiraan yang kita sangka. Idza sa'alta fas'alillah, fas'alillah, apabila engkau minta, minta kepada Allah. Jadi kalau kita pengen minta, minta sama Allah. Pengen kaya, minta sama Allah. Pengen sukses, minta sama Allah. Jangan pengen kaya, minta kok sono. Ya, puncak gunung. Jangan, ngapain sono-sono? Mbah dukun. Jangan. Minta sama Allah. Pengen sukses dagangannya, minta sama Allah. Ikutin cara Allah. Ikutin sistem Allah. Apaan? Yang pertama kita tanamkan adalah Allah. Tanamkan Allah yang pertama, Allah, ingatnya Allah. Bihaulillah wa quwwatihi, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Allah semuanya, karena Allah semuanya, nanti bala bantuan Allah datang dan enggak ada kemaksiatan di situ. Insyaallah awalnya susah, nanti senang. Awalnya sepi, nanti rame. Umpama kita dagang gitu ya. Ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Kalau kita pengen minta bantuan, minta bantuannya kepada Allah, jangan yang lain. Sama Allah minta bantuan, ya Allah, nangis, cucurkan air mata kita, nangis. Nanti Allah gerakin siapa? Orang-orang hamba-hambanya. Digerakin sama Allah. Dibantuin. Lagi butuh dana, dibantuin, digerakin tuh. Itu semata-mata yang gerakin mereka siapa? Allah. Bukan yang lain, Allah. Yang bantuin Allah, yang gerakin semua. Jadi kalau kita serahkan kepada Allah, semuanya jadi adem. Lagi kesel sama orang, ingatnya Allah.
Tetangga Judas umpama, ingat sama Allah. Apa aja yang membuat kita jadi sedih, ingatnya Allah, jadi hilang sedihnya. Wa'lam ketahui olehmu annal umata, bahwasanya umat, la wijtama'at, jikalau umat itu berkumpul, ala ayyan fa'uka bisyai'in, untuk memberikan kemanfaatan kepada engkau dengan tentang sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, niscaya mereka enggak bisa memberikan kemanfaatan kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tuliskan kepada engkau, yang sudah Allah tetapkan kepada engkau. Jadi artinya apa? Kemanfaatan itu yang beri hakikatnya Allah. Sebanyak apapun, sekuat apapun orang pengen memberikan kemanfaatan kepada kita, kalau emang Allah enggak izinin, enggak Allah tuliskan, enggak terjadi. Jadi kalau begitu, Allah, tujukan hati kita kepada Allah, bulatkan hati kita kepada Allah, jauhkan apa yang dilarang, usahakan sesyariat mungkin laksanakan apa yang diperintah. Umpama kita pengen nikah, ya. Pengen nikah, pengen rame-ramean, walimah, lakukan yang sesuai dengan syariat. Pengen cari jodoh, lakukan sesuai dengan syariat. Tenang aja. Berpakaian yang cakep, yang muslimah, sikap yang muslimah, yang muslim, yang baik. Nanti dikasih sama Allah pasangan yang baik. Apa aja semuanya kita lakukan karena Allah dan sesuai dengan apa yang Allah mau, insya Allah selamat. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaika. Dan jika mereka berkumpul umat untuk menyusahkan engkau dengan sesuatu, niscaya mereka enggak bisa menyusahkan engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tuliskan kepada engkau. Ada orang umpama pengen nyantet kita, umpama kita bacain bismillahirrahmanirrahim, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Kita baca itu, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kalau Allah enggak izinin, enggak bakal terjadi. Kalau terjadi, itu emang Allah izinin. Jadi kalau begitu, siapa yang kita harus minta tolongin? Allah. Allah. Kekuatannya itu semua ada sama Allah. Jagain Allah. Maksudnya apa jagain Allah? Jaga perintahnya, laksanakan perintahnya, jauhin larangannya. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhub, telah diangkat kalam, ya, dan telah kering suhub. Artinya apa? Udah ditulis. Tenang aja kamu, tenang, tenang aja kita, nggak usah khawatir. Apa yang terjadi akan terjadi, apa yang nggak terjadi nggak akan terjadi. Tapi bukan berarti kita diam aja, bukan. Gunakan akal kita, sesuaikan dengan wahyu. Yang diperintah ini kerjain, yang dilarang ini tinggalin. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih wa fi riwayatin ghairi Tirmizi ay fazillah tajidhu amamaka. Dan satu riwayat selain Imam Tirmizi, ihfazillah, pelihara olehmu akan Allah, jaga olehmu akan Allah, tajidhu amamaka, niscaya kau akan dapati Allah di depan engkau. Masyaallah. Artinya apa? Allah ma'ak, Allah bersama engkau. Jadi kalau kita jagain Allah, maksudnya apa? Laksanakan perintah, jauhin larangan, tajidhu amamaka, niscaya kau akan dapati Allah di depan engkau. Allah ma'ak, Allah bersama engkau. Maka kuatkan kita punya hati Allah, jagain Allah, jangan berbuat maksiat.
Ngaji pengen sukses, jangan ada maksiat. Sama teman jangan berantem, jangan jelekin orang, ya. Jangan hina orang, jangan musuhin orang. Yakin sukses. Dagang, jangan berbuat yang dilarang. Kerja, jangan berbuat yang dilarang. Sukses. Janji Allah lewat lisan Rasulnya. Ihfazillaha tajidahu amamaka. Peliharalah olehmu akan Allah, niscaya kau dapati Allah di depan engkau. Ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fisyiddati. Kenallah olehmu kepada Allah pada waktu senang, niscaya Allah akan kenal engkau pada waktu susah. Lagi banyak duit, rajin sedekah, entar lagi susah, Allah tolongin. Lagi banyak duit, pelit. Lagi duit kagak ada, gue sih pengen sedekah, kagak ada duitnya. Kemarin kemanain? Lagi sehat, rajin ibadah, entar lagi sakit, Allah tolongin. Ada aja bantuannya, ada aja obatnya. Lagi senang, ingat Allah. Nanti Allah akan selalu menolong kita di segala saat, di segala keadaan. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahui olehmu bahwasannya apa yang tersalah kepada engkau maka tidak akan menimpa engkau. Apa yang enggak bakalan kena kepada engkau enggak bakal kena. Gitu. Yakin itu. Tapi jangan salah paham. Seperti sekarang zaman corona kata pemerintah, ya, rajin cuci tangan, jaga jarak, ya. Kata pemerintah Pak Anies Baswedan, ya, ya, jaga jarak, cuci tangan, ya, pakai masker, insya Allah nanti Allah selamatin. Lalu kita masih mati juga, insya Allah mati syahid. Ya, kenapa? Kita udah mengikuti peraturan. Kita sudah ikutin. Jangan kita lawan. Kalau kita lawan berarti apa? Menyalahi aturan. Artinya apa? Di sini annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, bahwa apa yang tersalah kepada engkau tidak akan menimpa kepada engkau, bukan berarti kita menghilangkan semua apa yang ada, ya, syariatnya. Bahasa kita begitu, syariatnya harus dikerjain juga gitu. Pakai akal kita, kalau ada mobil umpama kita jalan di jalan raya, jalannya jangan di tengah, ditabrak. Jalan di mana? Di pinggir. Enggak, di tengah aja, kalau mati mati aja, tabrak-tabrak aja, jalan dah, tabrak mati, itu namanya bunuh diri. Gunakan akal kita. Sama ada penyakit di sana, ada wabah, datang aja ke sana, jangan. Gitu. Akal yang digunakan. Enggak bisa berenang, ya, nibra ke air laut yang dalam, mati-mati aja, nibra. Mati, bunuh diri. Kalau enggak bisa berenang, ya jangan. Jadi biar paham maksudnya, ya. Annama akhto'aka lam yakun liyusibaka. Artinya apa? Kita sudah melakukan kehati-hatian, tenang aja. Ketika kita sudah melakukan kehati-hatian, walaupun hati-hati enggak merubah takdir. Kita sudah melakukan sesuai dengan, katakan sekarang lagi musim pandemi, sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau emang dasar enggak kena, enggak kena. Kalau masa kena, ya kena. Yang penting kita sudah melakukan apa yang semestinya dilakukan menurut ilmu kesehatan. Wama asobaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang menimpa kepada engkau niscaya tidak akan tersalah kepada engkau. Kalau memang takdirnya bakal kena, walaupun jengumpet ke manapun, kalau memang kena, kena. Kamu bakal mati, mati. Wama asobaka lam yakun liyukhti'aka, sesuatu yang akan menimpa kepada engkau tidak akan tersalah kepada engkau.
apa aja begitu. Mau penyakit, mau dapat duit gitu ya. Jadi kalau begitu apa yang kita patuhin hukum? Kita patuhin hukum. Dilihat enggak dilihat, kalau agama mengatakan haram, haram. Kalau agama mengatakan halal, halal. Gitu. Ikutin hukum. Insyaallah selamat. Wa'lam ketahui olehmu anan nasra ma'as sabri, bahwa nasr, pertolongan bersama sabar. Jadi kalau kita sabar, insyaallah nasrullah, akan ada pertolongan Allah. Sabar. Ngaji sabar. Nih, kita ngaji sabar. Sabar, ngaji sabar. Sabar. Ntar insyaallah Allah kasih ilmu yang manfaat cepat dapat. Sabar, sabar. Ini enggak sabar pengen jadi kiai aja. Sabar ngaji dulu gitu. Pengen bisa aja, sabar. Annan nasra ma'as sabri, bahwa sabar bersama, bahwa pertolongan Allah bersama sabar. Sabar. Kita pengen ya apa? Pengen punya duit banyak, sabar. Kalau enggak sabar, korupsi. Jadi orang korupsi itu enggak sabar. Senang sementara, iya. Sengsara selamanya itu ya. Penjara. Iya, apa aja begitu. Usaha, itu kalau usaha sabar. Orang usaha, ya, insya Allah pasti yang namanya rugi. Pasti ada ruginya, artinya pasti ada akan mengalami satu kerugian, kegagalan. Ketika dia usaha, basi semua. Itu siapa yang usaha, pasti begitu. Itu namanya ujian, sabar. Terus. Tidak jadi, bukan berarti tidak sukses. Awal kesuksesan. Punya anak, pengen soleh, sabar. Ya sabar, waktu sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, etang sembayang tang. Zuhur, asar lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, etang sembayang tang. Waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, etang sembayang tang. Masya Allah, bukan main tuh ya. Ya. Kamu lihat bagaimana yang di sini ya. Etang sembayang tang. Kita nungguin aja. Etang sembayang tang. Dia tidur. Kita nungguin aja, aturan kita udah duluan ya sembahyangnya. Kita nungguin tuh bocah, sabar. Coba kalau nggak sabar, bapak tinggal. Akhirnya tuh bocah apa? Ya tidur aja udah. Sabar. Apalagi yang nggak sabar lainnya, sampai pukul tangan, pukul bocahnya. Anak kita pukul. Apa yang terjadi? Bukan malah mau itu anaknya. Andai kata mau, karena terpaksa. Sabar. Ayo sabar. Jadi guru pun begitu, sabar, sabar. Belajar pun sabar, sabar, sabar. Terus emang susah, enggak ada sesuatu yang senang. Ya, senang terus enggak ada. Susah dulu baru senang. Kiai-kiai enggak ada semuanya yang senang, semuanya pasti susah. Ya, kalau ada ya jarang lah kalau ada ya. Insya Allah semuanya susah dulu. Bersusah-susah dulu. Bersenang-senang. Kemudian, itu ya, sabar. Sabar. Ya, kayak kita pesantren, ya, belajar. Yang udah 6 tahun mengatakan, cepat banget ya, gitu. Yang kata kelas 6 cepat banget ya, ya Allah udah gini ya. Betul apa betul? Betul begitu ya. Udah 6 tahun cepat banget ya.
Ya Allah udah kelas 6. Ya, cik kita begitu sama Allah Subhanahu wa taala. Saya ngaji sama guru ngaji 21 tahun setengah. Ngaji, masya Allah, seapa itu? Kalau di Rawabuaya 19 tahun. Kalau digabung semuanya jadi 21 tahun setengah. Ditanya capek banget itu. Kalau ditanya capek, capek banget. Sabar, nanti Allah kasih. Dan enggak pernah berhenti terus. Jangan ada berbuat maksiat. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwa ya, jalan keluar itu bersama kesusahan. Jadi bahasanya bersama. Pasti ya, kesusahan itu ada jalan keluarnya. Ada yang susah, pasti ada jalan keluarnya. Allah sertakan itu. Jadi ma'a, bahasanya ma'a, bersama. Selalu ada bersama. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwa bersama susah ada mudah. Susah. Kita belajar ngaji ini, belajar baca kitab. Dulu awalnya susah gampang. Susah ya? Sekarang alhamdulillah. Dulu baca Fathul Muin, ya Allah susah banget. Dulu mutan lain susah banget, ya Allah gimana nih bacanya? Kagak paham-paham. Sekarang enggak pakai mutan lagi, udah jalan aja dah. Udah paham aja. Kenapa? Emang Allah sertain di situ. Kenapa dia sabar? Allah kasih. Sabar. Tapi sabar bukan pengertiannya diam aja, bukan. Sabar juga disertakan dengan usaha. Umpama kita belum naik, sabar. Bukan diam aja, sabar aja dah. Belajar terus. Bukan sabar aja, diam aja, bukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah.